Halo Bun, yuk simak cara Jitu bantu si kecil kurangi konsumsi makanan manis. Tonton video ini sampai habis yuk Bun. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Makanan manis memang sulit sekali ditolak, apalagi oleh anak-anak. Sayangnya terlalu banyak mengkonsumsi gula pada si kecil bisa menimbulkan berbagai masalah, mulai dari berat badan yang tak seimbang, masalah gigi, hingga penyakit jantung. Di samping itu, anak-anak yang minum lebih dari 10% kalori harian mereka dari gula tambahan cenderung memiliki kadar kolesterol abnormal, termasuk kolesterol jahat yang lebih tinggi dan kolesterol HDL pelindung jantung yang lebih rendah. Mereka juga berisiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2. Untuk itu penting bagi para bunda untuk mengenali kiat Jitu bantu si kecil kurangi makanan dan minuman manis sehari-hari. Melansir dari berbagai sumber, cara-cara berikut ini dapat bunda lakukan untuk mencegah si kecil mengurangi makanan manis. Yang pertama, cek label nutrisi. Langkah awal yang perlu bunda lakukan adalah mengecek terlebih dahulu label nutrisi dengan cermat. Pasalnya saat ini ada banyak makanan dan minuman yang mencantumkan gula tambahan secara terpisah. Makanan dan minuman dengan komposisi gula kurang dari 25 gram. Yang kedua, ganti cemilan dengan buah. Hampir semua anak-anak suka mengkonsumsi cemilan. Sayangnya, kebanyakan cemilan yang dijual mengandung gula tambahan dengan porsi yang cukup besar. Untuk itu, bunda bisa menggantikan cemilan permen atau coklat mereka dengan yang sehat seperti buah. Cobalah untuk mengkreasikan buah ini dengan membuat menjadi es krim coklat atau puding yang lezat dan bergizi. Yang ketiga, batasi jus buah. Buah memang baik dikonsumsi untuk anak, namun tidak dengan jus buah. Berbeda dengan buah utuh, jus buah termasuk 100% minuman yang memiliki lebih banyak gula daripada buah. Sehingga orang tua tidak dianjurkan untuk memberikan lebih dari 4 oz jus buah 100% sehari untuk anak usia 1-3 tahun. Yang keempat, beri susu. Alih-alih memberikan buah, bunda bisa memberikan si kecil asupan susu. Jika dibanding dengan teh manis atau minuman buah, susu mengandung gula alami yang aman untuk anak-anak. Tak hanya itu, susu juga mengandung kalsium, protein, vitamin D, dan nutrisi lain yang dibutuhkan anak. Rutin minum air mineral. Cara lainnya yang bisa bunda lakukan adalah dengan mengajarkan anak untuk rutin mengkonsumsi air mineral. Rutin mengkonsumsi air mineral akan membuatnya tidak ingin minum minuman manis. Namun terkadang mereka sulit untuk minum banyak. Caranya adalah memberi air mineral yang mengandung mineral esensial. Selain lebih sehat, mineral esensialnya juga membantu rasa segarnya berbeda, sehingga membuat anak untuk bisa minum lebih banyak. Dengan mencukupi kebutuhan air mineral, hal ini secara tak langsung akan membantu mempengaruhi pola hidup yang sehat untuk si kecil, termasuk mencegahnya mengkonsumsi minuman manis. Nah bunda, itulah cara Jitu membantu si kecil kurangi konsumsi makanan manis. Namun apabila bunda punya masalah anak susah makan, bunda bisa berikan madu369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bunda bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WhatsApp admin pada nomor tertera. Semoga informasi ini bermanfaat, serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video berikutnya ya bun. Agar tidak ketinggalan, bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.